Jurnalis Asahan atau JA kunjungi Markas Satlantas Polres Asahan di Jalan Cokroaminoto, Kisaran Sumatera Utara. Kegiatan ini dalam rangka silaturahmi untuk bertemu langsung dengan Kasat Lantas Polres Asahan AKP Jody Indrawan SIK, tim jurnalis Asahan yang terdiri dari media elektronik, cetak, dan online, langsung dijamu di ruangan Kasat Lantas. Didampingi Baursim Aibtu Nauli P. Siregar langsung memperkenalkan diri dan sesi tanya-jawab dengan Kasat Lantas. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Jody Indrawan mengharapkan dengan silaturahmi para jurnalis Asahan ini, para rekan-rekan media dapat membantu kami dalam bertugas. Karena peran media sangatlah penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam mematuhi lalu lintas di wilayah hukum Polres Asahan. Jadi kami memiliki beberapa program prioritas, yakni menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Asahan. Yang pertama programnya yakni penertiban knalpot bor di wilayah kota Kisaran khususnya. Kemudian yang kedua, kami akan prioritaskan untuk membudayakan masyarakat menggunakan helm. Karena kesadaran masyarakat di Kabupaten Asahan untuk menggunakan helm sangat kurang. Padahal itulah aspek keselamatan itu adalah yang utama. Jadi kami tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Asahan untuk selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.